Banyak wanita memiliki masalah pada kulit area mata. Saya, Kiara, bersama dengan Dr. Natalie akan membahas mengenai kulit pada area mata. Mitos atau fakta sih, Dok, bahwa kurang tidur dapat menyebabkan kantung mata lebih terlihat? Mitos. Istilah kantung mata sebenarnya menggambarkan adanya area di bawah mata yang menggembung atau menggelambir. Jadi kantung mata banyak penyebabnya, tidak hanya timbul karena kurang tidur. Beberapa hal penyebab kantung mata antara lain seperti sistem aliran limfatik yang terbendung, faktor genetik, kelebihan asupan garam, kinerja tiroid yang melambat, timbunan lemak di bawah kulit atau kekendoran kulit, sehingga terlihat membengkak dan menjadi kantung mata. Jadi, kurang tidur bukan penyebab utamanya, tetapi dapat memperburuk kondisi ini. Benar nggak sih, Dok, kerutan mata itu dapat muncul pada usia 20-an? Fakta. Kerutan pada mata dapat terjadi karena ekspresi otot-otot mata yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Misalnya, saat tertawa, mengernyit, dan ekspresi emosi lainnya. Sehingga kerutan mata bisa mulai muncul meski usia masih 20-an. Kerutan mata dapat diperburuk jika kulit kering dan kekurangan kadar air. Mitos atau fakta sih, Dok, kalau sinar buruk UV dapat mengganggu tampilan mata? Fakta. Paparan sinar matahari yang menyilaukan mata akan membuat kita sering memicingkan mata secara refleks. Sehingga otot-otot mata akan sering berkontraksi dan dalam waktu jangka panjang akan menyebabkan kerutan. Selain itu, paparan UV akan merangsang pigmentasi kulit sehingga warna kulit pada kelopak mata akan menggelap. Untuk mencegahnya, gunakan kacamata pelindung ketika beraktivitas outdoor. Emang benar ya, Dok, kalau pelembab wajah itu dapat digunakan pada kulit area mata? Mitos. Kandungan bahan aktif yang dimiliki pelembab wajah, formulasinya tidak selalu cocok untuk kulit mata yang lebih tipis dan sensitif. Sebaiknya, gunakan krim khusus yang ditujukan untuk mata. Aplikasikan dalam jumlah secukupnya dengan cara dioleskan dan dipijat dengan lembut pada permukaan kulit mata, jangan digosok. Nah, sekarang mengerti kan, untuk merawat kulit pada area mata dibutuhkan perhatian yang ekstra. Konsultasikan dengan dokter di Miracle Aesthetic Clinic terdekat untuk mengatasi problem pada kulit area mata.